Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Oke, salam satu hobi teman-teman. Oke, saya mau najur belut babon rawa pening malam hari bersama Mas Yas lagi. Oke, tonton ya teman-teman. Semoga bisa mendapatkan belut banyak lagi teman-teman. Oke, terima kasih. Salam satu hobi. Oke teman-teman, kita mulai ditajur. Kita mulai. Oke teman-teman, kita najur belut itu di daerah yang bengok-bengok ini teman-teman. Anu apa jenisnya nih? Najur itu biasanya itu dapat belut dan apa itu kalau kadang ular teman-teman, gerbernya itu ular teman-teman, mestinya nih carinya itu di sini teman-teman, di bengok-bengok atau enceng gondok yang sudah busuk nih. Spotnya masih di rawa pening seperti biasa Maklum. Masih memasang umpannya teman-teman. Oke ya, jangan lupa di subscribe and like and comment ya teman-teman. Jangan lupa di share ya, karena dukungan dari Anda saya bisa membuat video-video terbaru lagi teman-teman. Oke. Ya. Kayak gini teman-teman najurnya. Nah, berbahaya teman-teman. Ini carinya kayak gini teman-teman. Bahaya. Assalamualaikum. Amit. Lalu begini jenisnya nih, lah ditinggal lalu ngambilnya itu kadang besok, kadang satu jam teman-teman, satu jam itu bisa langsung diambil teman-teman, bisa nunggu besok. Nunggu besok. Saya gulek sing atas yo. Oke ini teman-teman, kita hati-hati teman-teman malam hari karena nggak kelihatan jalannya. Kita harus hati-hati karena malam hari sangat petang teman-teman. Malam Selasa Kliwon.
Oke teman-teman, sampai sini saja ya videonya. Lanjutannya nanti kita tunggu belutnya. Insya Allah kita bisa diambil nanti ya teman-teman belut babonnya. Oke ya, tonton terus ya teman-teman. Oke, salam satu hobi. Salam. Oke teman-teman, kita ambil belut. Ini kelanjutan videonya yang tadi malam. Oke, tonton terus ya. Kita ngambil yang ditajur tadi malam. Ini kelanjutannya videonya yang tadi malam, teman-teman. Oke, kita ambil ya. Kita ngambilnya pagi hari. Ini kelanjutannya videonya tadi malam. Sudah 3 pancing belum ada belutnya. Ini pasti ada ini. Kalau enggak ya nyangkut ini. Wih, ada teman-teman. Poin. Lumayan. Kecil. Yang penting poin. Masih poin satu belut kecil. Anak-an. Poin nih. Ya, poin. Babon. Sudah poin 2 teman-teman. Kecil sama yang babonnya besar. Ini poin lagi nih pasti. Muncul. Kosong terus. Wes dicepake pancing biru ya Pakmu. Wes dicepake pancing biru. Digawe. Alasane ra iso ratuku ngano pancing tuh kok. Wah, dapat ular teman-teman. Wah, celo. Wah, ini teman-teman. Kadang itu dimakan belut. Kadang dimakan kayak gini. Oke, kayak mangkat alih tekniknya.
pundang. Sing arep undangin. Ajeng gede katena. Kaya gue judokan lari kayak mau rodo rese. Biasanya gue tarting malahan. Masih 3 pancing, mingkosong apa dapat? Gak dapat. Pasang ngeten jiku esuk. Mas yes. Nggih. Hah? Pasang jiku esuk. Pasang sore. Lemas di sore. Oke, teman-teman. Cuma dapat 4 belut. Nih. Oke. Mantap sekali. Ada yang kecil. Ini ada yang babonnya, teman-teman. Mantap. Mendapatkan 4 belut, teman-teman. Mantap sekali. Rawa pening, pancan jos. Oke, salam satu hobi. Cara melepaskan pancing belutnya. Kayak gini, teman-teman. Sangat mudah sekali, teman-teman. Caranya mudah jajal kowe. Judul lagu deh. Mudah kok judul lagu. Mudah saja. Aku mau nggon pring iki mau. Ini dapat dabon 1 teman, 2 teman-teman. Punya 2 teman-teman. Nih, kayak gini ya teman-teman, melepaskan pancingnya.